Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya nih kabar dari Papa Rizky Billar dan juga Bunda Lesti Kejora yang lakukan ini. Serta ada juga kabar Leslar yang lagi meeting di sini ya sahabat, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini ya sahabat. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, unggahan dari 134 FM Jakarta soal DFM Mania nih, pecinta musik dangdut, di mana di sini ada 10 lagu pilihan top di FM. Oh ya sahabat, untuk lagu Lesti Kejora berada di posisi ketiga ya sahabat, yang mengalahkan Sylvia Mania. Dan kita lihat nih unggahan dari akun Instagram Lesti Kejora, yang mana akun Instagram Lesti Kejora ya alhamdulillah nih naik terus followersnya, sudah mencapai 27,4 juta pengikut. Wow, keren banget, banyak yang sayang sama Lesti ya. Ada juga unggahan yang mengatakan, untuk semua yang mengaku sayang dan cinta sama kesayangan, yuk cukup doa terbaik dan fokus support karya-karyanya ya. Jangan sampai kita meminta, mengharap dan mengatur hidup mereka. Mereka butuh privasi. Jangan pernah menyamakan kesayangan dengan siapapun hingga membuat kesayangan dibuli dan direndahkan. Karena kesayangan ya kesayangan dengan kelebihan dan kekurangannya. Betul banget ya. Ya, kita mencintai sewajarnya saja, cukup dengan mensupport dan tentunya mendukung karya-karya idola kita. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Hip 500 nih. Siapa nih yang kemarin nonton Dewa 19 Fat Lesti nih? Diunggah Hip 500 mengunggah sebuah postingan dari Leslar Entertainment nih. Langsung mainkan hadiah terbaik dari suami, insyaallah diberkahi. Membersamai band legendaris Indonesia Dewa 19, suatu kebanggaan dan kehormatan pastinya. Luar biasa, makin bangga sama idola kita nih Bunda Lesti Kejora. Ada banyak komentar mengatakan, masya Allah tabarakallah, nonton di live streaming Min, penampilannya langsung viral di TikTok, trending juga di YouTube, mengalirnya terngiang-ngiang, masya Allah, termengalir-mengalir pokoknya ya, Bunda Lesti terbaik nih. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat nih hashtag Lesti dan Leslar trend di TikTok gegara mengalir nih para sahabat, masih saja tren ya sampai saat ini tentunya. Hashtag Lesti, Leslar, Lesti Kejora hingga mengalir, ini berseliweran di TikTok nih para sahabat ya, FYP terus tentunya nih para sahabat. Wow, keren banget ya, masih trending saja nih, luar biasa emang idola kita Bunda Lesti. Dan kita lihat nih unggahan instastory dari Bunda Lesti Kejora ya kepada Kesha Ratuliu. Di sini Bunda Lesti Kejora memberikan ucapan ulang tahun kepada Kesha Ratuliu dengan mengatakan, Mica sayang, barakallah fi umrik, sehat, panjang umur, sehat selalu, wanita hebat katanya nih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga terjalin dengan erat ya tali silaturahmi dan juga persahabatan antara Bunda Les dan juga Kesha Ratuliu. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Leslar Record dan juga Rizky Billar soal Leslar Record. Kita lihat captionnya, Bismillahirrahmanirrahim.
Setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Benar banget nih ya. Semangat sukses selalu untuk karya-karya idola kita Lesti dan Rizky Billar. Di unggahan Rizky Billar tersebut ada Irwansyah yang mengatakan bismillah. Bismillah ya, congratulations for coming Lesti Record. Besok ada apa nih katanya nih ya. Komentar dari para fans juga mengatakan Masya Allah, bismillah, semoga berkah dan barokah, selalu ditunggu proyek terbarunya. Kalian pada sahabat unggahan dari akun Instagramnya Lesti Kejora dan juga Marlen Hariman. Dimana kita lihat nih pada sahabat, Masya Allah cantiknya Bunda Lesti Kejora nih. Dimana kita lihat nih dalam caption Lesti mengatakan mengalir, Masya Allah tabarakallah, captionnya termengalir-mengalir nih pokoknya nih ya sahabat. Ada banyak komentar diunggah Bunda Lesti Kejora nih, yang mana di sini ada dari Lida Ridwan mengatakan, hai Lesti Kejora mengalir, hahaha bang balas Lesti. Ada juga komentar dari Tisa Biani yang juga mengatakan cantiknya Onti Tisa, Masya Allah balas Bunda Lesti. Ada juga dari Michan dan juga Ega Noviantika yang mengatakan Masya Allah gelis, cantik amat. Ada Aryani Fitriana yang juga mengatakan Dek Masya Allah, Kakak Fatia Masya Allah balas Bunda Lesti. Dan ada Zaskia Sungkar yang mengatakan cantiknya Masya Allah Tabarakallah. Ada Sahrul Gunawan yang juga mengatakan Masya Allah gelis katanya ya, semua nih mengagumi ya kecantikan dari Bunda Lesti Kejora. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari L2W soal 4 lagu Lesti Kejora yang masuk ke dalam dangdut merinding di Spotify nih. Ya, di posisi ketiga ada lagu Insan Biasa, di posisi ke-16 ada lagu Sekali Seumur Hidup, dan untuk lagu Lentera berada di posisi ke-25 ya. Dan untuk lagu Egois berada di posisi ke-39. Wow, keren banget nih. 4 lagu Lesti Kejora yang masuk dalam Dangdut Merinding di Spotify ya. Ada banyak komentar yang mengatakan Masya Allah Bunda El the best, Masya Allah Alhamdulillah. Gaskan lagi nih kalian ya Lesti Lovers, Lesti Lovers streaming lagu Bunda Lesti ya. Berikutnya kita lihat unggahan dari Pop FM Jakarta soal 10 lagu terhit nih di minggu ini. Yang mana lagu Lesti Kejora Insan Biasa ini berada di posisi ke-6 yang mengalahkan lagu Rara ya dengan judul Pangeran Dunia. Wow, keren kan idola kita the best nih Bunda Lesti ya. Mana kita lihat unggahan dari L2W soal Lesti Kejora yang berduet dengan Ahmad Dhani di konser Dewa 19 ya, 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, yang menempati posisi trending ya, trending 27 di YouTube Indonesia. Keren, luar biasa ya, sampai saat ini masih saja trending. Dan tahukah kamu, lagu Insan Biasa di langit musik, lagu Insan Biasa telah menempati posisi ke-4 ya para sahabat di langit musik, di top 50 dangdut dengan mencapai 22.900 pendengar. Keren kan nih, terus streaming ya. Untuk kalian para Lesti Lovers dan juga Lesla Lovers, semangat streaming lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora ini. Lanjut untuk kabar berikutnya di unggahan L2W ya, soal video musik Lesti Insan Biasa menempati posisi ke-44 untuk kategori video musik terpopuler di YouTube Indonesia. Keren kan? Lagu Insan Biasa Bunda Lesti Kejora nih, dan Lesti Kejora meneguhkan eksistensinya di dunia entertainment ya dengan prestasi menjuarai berbagai penghargaan, total ada 29 piala tahun 2022 hingga 2023. Keren pokoknya nih ya. Dan kita lihat nih para sahabat tuh unggahan Cici Mereziska sore tadi nih soal Leslar nih ya, yang lagi bersama orang-orang Shopee nih para sahabat ya, luar biasa Masya Allah Tabarakallah. Dimana ada banyak komentar nih yang mengatakan ya, salah satunya Masya Allah Tabarakallah, sehat selalu ya, Insya Allah semakin sukses dengan jalan kalian sendiri dan atas izin Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lihat juga nih unggahan Cici Mereziska yang mengatakan meeting terus, jangan kasih kendor, Rizky Billar, Lesti Kejora. Masya Allah, kita lihat nih bersama-sama ya video story dari Cici Mereziska
Soal Leslar yang lagi meeting nih bersama orang-orang shop ini para sahabat, Masya Allah produktif selalu ya untuk kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar nih, makin sukses ya, dan bismillah semoga dilancarkan project-projectnya. Kita lihat juga unggahan story dari Papa Rizky Billar sore tadi. Hampir ya sahabat. Hampir 9 bulan. Iya, udah lahir tuh berarti. Siap, bismillah lancar-lancar. Projectnya kita ya. Amin, 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 amin. Amin. Wow. Ada banyak komentar nih yang mengatakan ini tim Shopee ya, katanya ya iya doakan ya, tulis salah satu komentar. Ada juga komentar lain yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, semoga apapun kegiatannya, usahanya, bisnisnya, proyek, karir, Leslar diberikan keselamatan tentunya ya, amin, lancar terus ya untuk kakak dan juga dede rezekinya. Yang sabar, biarin mereka yang nyinyir, yang penting sekarang kalian bertiga rukun dan saling sayang dan juga cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari Rizky Billar yang mengatakan perasaan itu jepitan cuman 1, 2, sama 3. Gak ada di pilihan, oi Lesti Kejora ya. Dimana kita lihat nih unggahan akun feed Rizky Billar ya, mengunggah sebuah postingan nih, video pendek ya, kegesekan Leslar tentunya. Ingat, ini hanya sebuah konten saja ya para sahabat, yang ditampilkan oleh Bunda Lesti dan juga Papa Rizky Billar tuh. Apakah kalian paham nih dengan konten ini? Bunda Lesti Kejora langsung terdiam nih dan memberikan sebuah pertanyaan kepada Papa Rizky Billar yang membuat Papa Rizky Billar bingung ya untuk menjawabnya, sampai gak bisa jawab tuh Papa Billar. Dan akhirnya Papa Rizky Billar harus tidur di bathtub nih para sahabat. Masya Allah, nih emang gesek banget nih idola kita ya. Masya Allah, tabarakallah, bahagia selalu lah ya untuk idola kita Lesti dan Rizky Billar. Ada komentar mengatakan gimana ekspresi Abang Elpa, katanya nyengir-nyengir aja sambil megang kamera buat nge-shoot. Aduh, bisa aja nih. Komentar lain juga mengatakan alhamdulillah masih dikasih bantal Pak Bos, isi air dan singkirkan bantalnya Bu Bos. Bu Bos yang bener aja jepitan opo maksud nek, katanya ya. Masya Allah, kalau nggak gesrek bukan pandanya Abang El. Lucu pisan Leslar kesayangan. Masya Allah, bahagia selalu lah ya untuk idola kita ya, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.